siapa winner itu. Ya, makanya nonton dong. Anaknya Ariel. Alea. 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 Karina. Lu namanya juga menonton pertandingan bola pingpong Ariel versus Dikta. Dan yang menarik perhatian juga ada Alea yang menyemangati Ariel Noah hingga menjadi juara 2 setelah mengalahkan Dikta. Ariel versus Dikta, Desta versus Andre Taulani. Pelukan sang anak Alea yang membuat Ariel menang di pertandingan kali ini. Pindes kembali menggelar pertandingan olahraga yaitu pingpong antar artis. Acara peresmian program baru dari Pindes yaitu PDKT dimeriahkan dengan pertandingan bola pingpong yang berlangsung minggu kemarin. Pertandingan pingpong dihadiri oleh banyaknya penonton yang mendukung klubnya masing-masing. Pertandingan mempertemukan Desta melawan Andre Taulani dan partai yang ditunggu-tunggu antara Dikta melawan Ariel Noah. Keduanya adalah seorang vokalis. Meskipun terlihat bahu kanan Ariel Noah dibebat karena sakit, vokalis Noah ini tampak bisa memukul bola dengan baik seperti terlihat di video ini. Vokalis Noah itu tampak diajari Ion, posisi badan yang baik untuk memukul bola. Awalnya tampak ada sedikit kesalahan dari bapak anak satu itu, tetapi setelah diajari, Ariel langsung bisa mempraktekannya dengan baik. Di sini lu namanya juga terlihat ikut menonton. Banyak artis-artis juga ikut menonton. Ada Sule. Yang dipandu host oleh Babe Cabita dan Abdel. Lawan Ariel yaitu Dikta juga tidak kalah semangatnya dalam berlatih. Seperti yang terlihat. Mantan atlet tenis lapangan ini mengaku siap walau tidak yakin menang saat dijumpai oleh Desta. Pelukan sang anak membuat Ariel Noah menjadi juara 2 setelah mengalahkan Dikta. Luna Maya juga menonton pertandingan Ariel versus Dikta. Oke, segitu dulu berita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.